baskom ini, dan ada tambahan sedikit barang-barang penampilan di sini. Baskomnya sendiri bisa kalian mau journaling, ini tinggal dikeluarin terus bisa digeser-geser. Di sini ada beberapa stiker yang aku jarang pakai, dan ini sticky note. Stiker dari IKEA, udah lama banget nggak habis-habis. Ini juga sticky note. Pembatas kayak dari plastik gitu. Jadi yang paling depan ini tempat stiker-stiker lepasan yang aku sering pakai. Biasanya aku taruh di sini semua stiker. Terus ini juga stiker, sama ini ada semacam stiker tapi bentuknya washi tape, jadi tinggal diambil satu-satu. Ini stiker, ini stiker. Yang paling belakang ini ada sticky note. Ini juga stiker tapi bentuknya seperti sticky note itu, semua sticky note. Ini ada notepad, ini stiker, ini notepad dari Korea, ini juga notepad. Dan ini ada kayak kartu card gitu yang biasanya bisa untuk journaling. Udah banyak banget dan lepasan satu-satu gitu. Dan ini ada printer untuk foto dari Canon. Di sini ada stiker. Kayak stiker cewek tapi ada kucing. Ini ada stiker album, stiker album, stiker album. Ini stiker box dari KJJ. Ini juga stiker KJJ. Biasanya stiker ini yang masih aku sayang-sayang gak dipake. Ini semuanya seri Paper Lovers Book, my favorite. Dan layer yang kedua itu, ini ada pen aku. Banyak kan washi, ada stiker sama washi tape. Dan washi tape. Ini kotak. Dan yang terakhir yaitu layer yang ketiga. Ini basically all washi tape yang semuanya berantakan banget. Washi tape, washi tape, dan more washi tape. Oh ya, di belakang ini aku udah tempelin ini magnetik dari IKEA. Jadi isinya ada stiker fix yang sering aku pakai, dan it's very convenient to just stick it there. Oh ya, terus ada satu bucket ini, biasanya aku taruh di sini. Di sini juga more stickers. Lanering biasanya aku cuma butuh ini, cutter, gunting, lem, sama bolpen, dan of course planner. Bentar lagi udah habis tahun 2020 nya dan ini udah minggu ke ya, tinggal 2 minggu lagi, dan aku udah bikin beberapa, jadi cuma tinggal diisi. Dan ini album stiker andalanku karena isinya semuanya functional stiker.
yang aku biasanya butuh banget untuk sebagai reminder kayak ada bills yang harus dibayar dan lain-lain sebagainya. Stiker favoritku dari Way of Love karena functional stiker mereka banyak banget, jadi aku suka. Sebenarnya planner ini lebih banyak lama milih stikernya doang deh. I guess that's the essence of plannering, right?